Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فريد بدخول رمضان حرم الله جزاء Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tiada lagi. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ketetapan suatu iman sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, yaitu berpuasa pada bulan suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk hidup melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita kesempatan itu untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan saum puasa pada bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita telah memasuki 10 hari yang terakhir, yaitu idkum minannar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil. Hai orang-orang, Allah tidak memanggil hai ya ayuhan nas, hai sekalian ikhwan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzi, khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, hai orang-orang yang beriman, berpuasa kamu sebagaimana telah diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan suci. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat yang Allah berikan kita pada bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan suci Ramadan ini sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Jika kita syukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Kalau kita kufur atas nikmat Allah yang berikan pada bulan suci Ramadan ini, ingat Allah Subhanahu wa taala akan peringatkan kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan 10 akhir terakhir. Idkum minanar. Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan 10 hari yang terakhir ini. Maka kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya pada bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zikir kepada Allah, salat 5 waktu, ya. Kita manfaatkan baca Quran, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang diturunkan Al-Qur'an kepada kita kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan baik-baik amal perbuatan kita pada bulan suci Ramadan ini, yaitu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, dan kita salat 5 waktu, kita jaga salat kita 5 waktu, salat-salat sunnah, zikir, sedekah, infak, salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita perbanyak baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, puasa yang 10 hari yang terakhir. Saya ingatkan kepada pemirsa sekalian, kita ingatkan pada bulan suci Ramadan ini, mari saya mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kita selalu perbanyak amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Jangan sekali-sekali kita tinggalkan salat-salat sunat, walaupun salat sunat itu sangat penting, karena salat sunat itu salat wajib sangat penting, dan kita lakukan salat-salat yang lain, yaitu beramal kebajikan, zikir kepada Allah, salawat kepada Allah, ya. Kita perbanyak-banyak zikir kita, kita perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'an. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunannya kepada kita. Kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita selalu tingkatkan amal ibadah kita. Kita selalu tingkatkan silaturahmi kita kepada saudara kita. Kita selalu berbuat baik sesama kita untuk selalu meningkatkan amal perbuatan kita. Nah, pemirsa yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu banyak-banyak introspeksi diri kita. Mungkin hari ini kita manfaatkan dengan sebaiknya. Mungkin hari ini bulan suci Ramadan ini mungkin yang terakhir, maka kita manfaatkan dengan kita pemikirannya mungkin yang terakhir ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana mencari amal ibadah dengan sebanyak-banyak pada bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya memberikan sambutan tersiap pada hari ini, ya, saya mengajak kepada jamaah sekalian, pemirsa yang budiman,
itu marilah tingkatkan amal perbuatan kita pada bulan suci Ramadan ini. Kita selalu menjaga silaturahmi dengan saudara kita di luar sana. Kita selalu memberikan sedekah kepada teman kita, membantu saudara muslim kita yang lain untuk saling memberi. Karena bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersedekah kepada Allah. Mungkin saja penyampaian saya, mohon maaf apa yang saya sampaikan kiranya yang benar datang dari Allah SWT, yang salah adalah kesalahan saya. Jadi saya mohon maaf kepada pemirsa yang beriman dan saya minta ampun kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.